Iwak lele, iwak water. Hai subscriber. Hari ini kita mau makan-makan. Ini ke resto di dekat Embung Turi ya. Jadi salah satu manfaat silaturahmi adalah undangan makan-makan. Kalau ini ya, barangkali ada teman-teman semua yang mungkin secara keuangan agak kurang, perbanyak silaturahmi ya. Pengalaman makan di resto untuk keluarga kan penting. Tata tertibnya misalnya, tata tertib dijajake itu adalah jangan sampai membuat Anda kelihatan katro ya, karena tidak tahu tata tertib, tidak tahu tata krama. Jadi tata kramanya adalah Anda memesan dengan menu yang harganya tidak lebih mahal dari yang traktir. Jadi biarkan yang traktir pesan duluan, nanti Anda baru pesan yang kira-kira harganya sama atau di bawahnya. Karena kita nggak tahu ya dia bawa uang berapa. Kecuali di awal dia udah bilang untuk pesan suka-suka ya, kalau enggak. Rey. Kalau enggak harus di bawah. Tata tertib yang kedua. Tata tertib kedua adalah jangan memesan makanan yang tidak akan Anda makan. Menyisakan makanan itu adalah sesuatu yang buruk. Termasuk kalau prasmanan ya, ambil kira-kira yang Anda habis. Kalau tidak habis, jangan ya, jangan berlebihan, jangan mumpung ya, kebanyakan orang mumpung ya, mumpung ditraktir beli yang mahal-mahal, ngambil yang banyak. Itu kayak anak kos. Kata tertib yang ketiga adalah kalau Anda enggak tahu ini menu ini apa-apa enggak tahu, pesan sama yang traktir. Menunya sama dengan yang traktir. Jadi ada dua keuntungan yang menu sama ya. Artinya kurang lebih kalau selera Anda sama, kira-kira Anda doyan dan juga harganya enggak lebih mahal. Jadi kalau kita lihat film-film itu kan sering ya makan di restoran terus mereka pesen terus ya, yang ditraktir bilang buat dua. Artinya sama. Gitu. Jadi secara harga kita tidak melebihi budget yang traktir, secara rasa juga kita kurang lebih sama. Jadi jangan terlalu katruk, jangan kayak anak kos. Ya kita dulu anak kos ya, ahli aji mumpung ya. Mumpung enggak bayar makan banyak-banyak, tapi kalau habis enggak masalah makan banyak-banyak. Ini kita udah mau sampai ya, teman-teman. Ingat tata krama di traktir ya. Jangan sampai Anda menjadi pribadi yang menyebalkan dalam pergaulan, karena itu membuat Anda tidak akan diajak lagi untuk traktiran ya. Jadi kata tata krama tadi ingat. Jangan lupa subscribe ya untuk tahu norma-norma yang lain lagi. Ada embung. Lampu-lampu tuh. Oh. Ini Embung Kaliaji ini ya, tempat mancing-mancing. Nah, ini resto kita. Kastel Rempol.
Tuh, lihat. Kita datang terakhir. Ini adalah syukuran toko baju apa? Aurora. Di seputaran Besi. Kalau Anda mau bergaya, silakan ke Besi. Boleh cash, boleh. Ulang tahunnya. Sama ulang tahunnya ini, gitarisnya GPRP. Om Idam. Sama Mayang, ini anak Ragil. Ini ayam goreng. Ini oh nasi goreng kape. Amin. Semoga laris, semoga panjang umur. Ini teh kembang telang. Ini lemon telang. Wah, ini juga vokalis ini. Vokalisnya Semule. Jangan lupa ya di follow. Ini juga vokalis. Ini vokalisnya GPRP. Ini yang ulang tahun ini. Perhatikan ranting-rantingnya. Ini bukan vokalis ini. Ini adalah dragon. Oh, buah susu buah naga. Oh, dragon milk. Oh, alah, jeneng ya ke barat-baratan ini. Nohan, nasi gorengnya baru datang. Mari dimakan. Kalau Anda sudah selesai makan, letakkan sendok garpu Anda posisi tengkurapnya. Itu artinya Anda sudah selesai. Kalau masih terbuka, posisi terbuka, berarti Anda masih akan menggunakan alat-alat makan itu. Ini etika timur ya, etika orang timur. Kalau Anda makan dengan orang barat, simbol ini tidak berlaku. Demikian makan-makan kita kali ini. Sampai ketemu lagi. Buah duku, buah tomat. Thank you very much.